Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Keluarga tersangka di bioskop Colorado mengungkapkan bela sungkawa kepada para korban. Penembakan yang dilakukan James Holmes saat pemutaran perdana film The Dark Knight Rises menewaskan 12 orang dan melukai 55 orang lainnya. Beberapa saat lalu, VOA menerima kabar dari KJRI Los Angeles bahwa 3 warga Indonesia turut menjadi korban yang terluka. Upacara pemakaman diadakan hari Jumat ini bagi 3 pejabat senior Suriah, termasuk saudara iparnya Ashef Saukat yang tewas akibat serangan bom. Pasca konflik, umat Muslim di Afghanistan menyambut Ramadan seperti di negara-negara Muslim lainnya. Warga Afghanistan berjalan di sekitar kota Kabul sambil menunggu waktu berbuka. Api Olimpiade akhirnya tiba di London, kemudian dibawa dengan menggunakan obor oleh peraih 2 medali emas Olimpiade Inggris Kelly Holmes ke dalam Tower of London. Saya Desideria Cempaka untuk Kilas VOA.